Hello guys, welcome back to my channel. Dan ini dia untuk acara Reservoir Ride the Summit di BHI ya. Ini di rumah sakitnya ada pasukan gitu ya. Seperti yang aku bilang guys, ini nggak berpengaruh ya seperti dulu guys. Jadi kita langsung aja masuk ke reservoirnya ya. Ini udah ada 10 orang yang masuk nih. Kayaknya musuhnya lebih hebat, karena aku cek di chatnya ya, ada plasma 10 katanya. Oke, aku udah masuk di sini ya. Ini aku udah mulai masuk. Dan untuk musuhnya mana nih ya? Udah dimulai ya. Nah, itu dia, ada plasma 10 rupanya ya. Kita langsung aja mulai cari-cari bangunan gitu ya, guys ya. Dan kali ini aku akan bersama teman-teman dulu coba biar nggak gosong ya. Baru main gosong gitu, guys. Pasti banyak dong dari kalian yang bingung ingin top up State of Survival di mana dengan harga murah. Aku merekomendasikan Sunsky Gaming Shop. Ya, ini dia lapak terpercayaku dan pastinya aman dan legal, guys. Dan lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi di www.sunskygamingshop.com. Dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya. Dan jangan lupa untuk kunjungi Instagramnya di Sunsky Gaming Shop. Untuk cara ordernya kalian bisa langsung klik linknya ada di deskripsi. Buruan order sebelum kehabisan, guys. Nah, ada behemothnya kali ini ya, si King Kong ya, si Wako. Nah, kita menggunakan ini dulu dan kita akan bala bantuan gitu ya, kirim-kirim bantuan gitu ya. Nih aku kayaknya salah deh, menggunakan Mars yang ke satu deh. Sebenarnya Mars kedua gunakan ini, karena aku akan menyerang yang ada Mars. Nah, ini dia Mars pertama akan aku gunakan gitu guys. Dan gunakan percepatan seperti biasa ya, mumpung ada free hatin ya. Kita mulai jalan gitu coy. Dan kita udah menempati lebih banyak, tapi kurang tahu juga nanti bakal di comeback apa kakak nih. Oke, ada si Arga Slam ya, ini dia mulai versus gitu ya. Langsung kalah. Ini plasma 10 nya dia enggak jalan loh. Oh, udah jalan nih, udah mulai jalan nih orangnya nih. Plasma 10 ini kemana ya? Ini orangnya kok nggak ada ini. 13 orang yang udah join untuk musuhnya ya. Dan di BHI cuma 11 orang gitu guys. Nah, ada si Raja Muda udah mulai masuk nih. Nah, udah menggunakan Bahamutnya nih ya. Dan kita akan langsung cek ini musuhnya kemana sih. Dari mana sih gitu ya. Plasma 6 rupanya ya. Dia menunggu pusat. Oke, dia menunggu pusatnya. Tapi kalau pusatnya kita tidak ambil misalnya ya, mencari yang namanya itu tangki, kita lebih banyak poinnya gitu cuy. Soalnya banyak yang bertanya cara bermain RR kayak gimana, itu mungkin baru-baru main game ini mungkin ya, nggak tahu cara bermain RR ini guys. Dihajar dia 4 kayak gitu mulu dari tadi ya. Ini ada rally temen ya. Oh iya, beneran ada temen rally cuy. Nggak aku lihat dari tadi nih. Kita akan bantu-bantu pokoknya teman-teman kita ya. Takutnya nanti dihajar gitu cuy. Tuh, udah mulai dia 4 ya, satu-satu gitu. Dia masih fokus sama ibu kotanya soalnya cuy. Dan ini dia ada plasma 10. Aku kurang tahu juga ini dalamnya kayak apa ini ya. Batu apa-apa ini plasma 10-nya ini. Gini kayaknya kita harus cari tim lagi ya untuk di BHI ini. Biar lebih rame lagi gitu guys. Cari anggota lagi gitu. Thank you.
Ini harga kok mantap banget ya. Dia ini sendiri ya. Oh, benar. Dia ini sendiri ya di sini ya. Sendirian cuy. Kayaknya aku harus bantu deh di sini biar enggak dihajar-hajar gitu sama musuhnya, cuy. Ini kayaknya orang bakalan lebih banyak lagi ini pasukannya yang habis gitu ya. Kasihan juga, kita akan bantu, cuy. Kita akan bantu si Arga di sini. Iya, kita akan mulai, kita akan bantu ya. Kasihan juga nih. Kasihan cepat habis nanti pasukan dia itu, soalnya solo sih. Kalau nggak solo ya bisa tuh. Nah, 2-1. Meskipun dia barbar ya agak susah dia ini. Nah, ini juga ada musuh nih, punya musuh nih. Aku akan bantu dulu ya. Harga. Ini siapa nih musuh ya? Oh, ada replaynya sekarang ya. Tuh ada si Raja Muda. Udah 13 ya. Oh, diserang tuh bertubi-tubi tuh sama musuhnya tuh. Kita akan bantu. Kita akan bantu. 2-1 cuy. Langsung kalah cuy. Langsung auto kalah kita. Ya, kita akan hajar tuh. Mulai hajar-hajar gitu ya. Tuh aku akan kasih tuh si Arga. Gimana caranya nih? Leader. Nah, aku kasih leader ya. Aku kasih leader dia si Arga nih. Ini agak susah ya di bawah gitu ya, sentropnya ya, pengiriman pasukannya ya. Nggak ada di sini gitu, biar lebih gampang gitu guys, kirim pasukannya. Kita harus scroll ke bawah jadinya. Kita dihajar, 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 dan dihajar, cuy. Oh, kita dihajar, dihajar, main hajar-hajar pokoknya ini ya. Oh, main hajar-hajar, kita bantu, bantu, hajar, bantu, hajar, bantu, kayak gitu. Sampai habis tuh plasma 8 itu ya. Pasukannya ya. Dan kita akan cek langsung teman-teman kita juga di sini. Ada ayam, tapi yang ini wah di rally nih kayaknya ya. Kebenaran cuy, di rally sama musuhnya. Yang ada di pusat ya. Tuh di rally. Ini orang kok barbar banget ya? Dia mencoba untuk membakar-bakar. Menyerang. Menyerang si Arga lagi nih. Kita akan bantu. Kita akan bantu lagi. 2-1 cuy. Tuh 2-1 ya. Di sini juga ada si Kaisen. Wow, Kaisen. Mulai diserang sama plasma 5 cuy. Dan si Blackpink udah masuk ya. Ini si Ayuna ya. Si Blackpink ini ya. Das Boy juga udah mulai masuk ya. Raja Muda udah. Dan Megawati. Wajar Megawati namanya. Dan rupanya langsung ya, pasukan inventory langsung habis nih kayaknya ini cuy. Ini pasukannya berapa ya? Tuh, dan ini ada siapa nih? Ikia. Dan jangan lupa guys, kalian harus screenshot ya. Untuk jumlah pasukan sebelum RR-nya berapa gitu ya. Ini saran aku karena nanti siapa tahu setelah RR pasukan kalian bisa langsung berkurang gitu guys. Karena itu udah informasi langsung dari developernya ya. Screenshot kalau ada yang berkurang setelah RR,
langsung kita kontak developernya guys, biar pasokan kita bisa dikembalikan lagi ya sama developernya, seperti itu guys. Itu bugnya ya kali ini. Ini kayaknya bakalan mulai di comeback ya sama musuhnya ya guys ya. Kayaknya bakalan di comeback ini dan Lezatos ya, Lezatos nih aku nih. Di akun BHI ya. Tapi ini musuhnya udah mulai sebelah, udah diambil gitu ya. Udah mulai comeback nih. Marsato, ini siapa nih si Marsato namanya? Marsato. Iya, ini dia orangnya. Nah, kita nyerang ini aja udah kewalahan banget, cuy. Dua orang, ini pasukan langsung auto habis. Tuh, udah habis. Ya tuh cuma hero aja ya, aku kirim anjir. Langsung auto habis. Hospital juga, waduh kacau. Ini, ya, inventory 200 rupanya. Bisa tembus-tembus ya, ini dalamnya apa, batu ya. Wah, 200 orang rupanya ya, pantas nggak bisa cuy. Waduh, mati sia-sia ini pasukannya. 20.000. Iya kayaknya kita udah di comeback rupanya ya. Tadi awal-awal udah bagus banget cuy. Ini kayaknya kita bakal kalah di comeback. Ya bener udah di comeback ya. 66. Tuh 67 kali ini. Dan kita masih 50 gitu. Dan kita harus cari yang namanya itu airnya nanti guys. Cari air, 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 dan air. Ini dan ini siapa nih dalamnya nih. Udah 800.000 ya dalamnya ya. Ini siapa yang lebih hebat ini kayaknya ya. Agak susah ini jebol nih kali ini guys. Susah banget yang jebol ya. Join. Eh, udah lewatan cuy. Gak keliat. Ternyata dia udah mulai rally tuh si Arta. Cobok dua orang yang nyerang kayaknya langsung menang deh. Oh, kalah juga rupanya ya. Gak bisa nembus. Mantap sih Kaizen udah mulai rebut lagi ini, tapi sisanya udah diambil semua. Kita cuma dua tempat doang yang bisa kita cari.
Tuh, di cancel lagi sama si Arta. Harga ya, harga ya. Di cancel lagi, kita harus bantu. Bantu, bantu dan bantu gitu guys. Bisa apa kagak nih. Tuh, gak bisa tembus kali ini cuy. Udah 14 sama nih. Dia fokus sama ini. Ini aja nih, pusatnya. Ini tangkinya gak ada yang cari rupanya ya. Ini siapa yang mau cari ini ya. Semakin banyak sebenarnya semakin bagus guys. Aduh, ini aku jadi pucak ini ya, jadi leader ini ya. Siapa yang mau jadi leader nih? Si boy ya. Aku akan jadikan boy leadernya ya. Si leader. Nah ini dia orangnya. Aku kasih tuh si boy jadi leadernya. Bahaya itu cuy. Kalau aku jadi leadernya ya bakalan ditembus gitu. Dan ini waduh kalah langsung ya. Dihajar. Hajar-hajar sama musuhnya cuy. Kita akan join langsung ya. Kita bantu teman kita guys. Karena pasukan aku udah habis gitu ya. Ya jadinya kita akan pilih setengah aja guys. Mau gimana lagi ya. Karena biar bisa cari tangkinya. Karena tangki ini sangat berpengaruh banget ya. Tuh kita cari tangki. Tangki. Cari tangkinya. Cari tangkinya. Kayak gitu guys. Nah udah habis tuh. Udah habis tuh pasukannya. Yang penting kita bisa dapat tangki. Kalau ini musuhnya nyerang aku kayaknya langsung kebakar deh. Karena ya udah habis itu ya pasukannya. Tuh kan kita 4000 sekian gitu guys. Kayaknya bisa comeback deh. Kalau kita cari tangkinya. Cari tangki guys. Beberapa orang cari tangki gitu ya. Beberapa orang cari tangkinya gitu ya. Beberapa orang cari tangkinya. Ini kok nggak ada yang cari airnya nih. Kenapa nih orang? Tuh airnya ini juga sangat berpengaruh banget ya. Iya. Waduh, kok bisa makin anjlok nih? Makin anjlok ini.
ini juga ini kok nggak ada yang lihat ya? Sinus nggak lihat. Trop, dia udah habis tuh. Kita juga udah habis tropnya, cuy. Beneran cuy, musuh ternyata. Aku kira teman itu loh. Yang teleport ternyata musuh dan aku masih di tangki ya. Aku harus cari tangkinya tuh kan. Poinnya langsung beda, cuy. Tuh. Kita 3 tapi mereka udah 5 ya. Cari tangkinya juga kita harus ini, guys. Semakin banyak miliki di tangki lebih baik. Kita cari tangkinya lagi biar banyak pokoknya ya. Oh, udah kebakar orangnya. Udah habis pasukannya dia. Roteki namanya ya. Karena dia sering nyerang-nyerang gitu ya. Habis pasukan dia. Ini si Blackpink juga ya. Aku udah minta tolong juga sama yang lainnya cari tangkinya, guys. Aku fokus cari tangkinya juga biar skornya biar bisa lebih banyak daripada mereka gitu ya. Tuh udah 55, 52 tuh kan hampir beda tipis sedikit itu. Dan lagi 12 menit ya acara udah selesai, guys. Dan ini kurang tahu juga ini siapa yang bakal menang ini ya. Bukan skornya sama, cuy. Kita cari tangki ya. Cari tangki dan tangkinya ini mulai nge-lag ya. Pada nge-lag ini, cuy. Iya, kita cari. Ini ada yang mau nyerang, ini siapa ya? Ini aku mau diserang, cuy. Waduh. Udah kebakar duluan dah. Perbaiki. Ini terus berkurang soalnya. Jangan sampai berkurang. Tangkinya bakalan hilang nanti. Ini kebakar lagi ya. Plasma 10-nya udah nongol dulu, anjir. Nah, dia udah mulai gimana ya, agak ricu ya, mau bakar-bakar nih kayaknya orangnya ini. Di detik-detik terakhir. Aku bakal fokus sama tangkinya aja, guys. Yang lain ya biarkan aja. Tuh, kita cari tangkinya. Ya biarin aja dia itu mau bakar-bakar aku ya, bodo amat dah. Kasian juga biocapnya si Ayuna nih, nanti habis, cuy. Mau dibakar ya, silahkan bakar aja aku. Ini pasukan aku udah habis juga nih kan. Tuh kan, dan nol. Dia nggak bakal dapat skor gitu, guys. 57 kita dan musuhnya 4000, guys. Kita bisa comeback meskipun pasukannya tempatnya udah banyak diambil sama musuh gitu ya. Ini udah 4000. Waduh, airnya langsung auto muncrat, cuy. Langsung muncrat. Tuh, langsung dicari sama si Arha. Arga ya. Riddick juga udah mulai cari-cari airnya gitu, guys. Nah, ini musuhnya udah pada nongol nih. Udah mulai nongol nih. Bisa apa kagak kita mencari yang namanya itu kemenangan kali ini. Lagi 10 menit dan acaranya fix sudah selesai. Ini plasma 10 kampret banget ya. Dia mau nyerang aku nih, pasukan-pasukan aku nih, cuy. Semuanya bakal mau dihajar nih. Kayaknya harus balik lagi deh ini ya. Aduh, balik lagi dah. Mau dihajar soalnya. Pasukan habis juga ya. Nah, aku cari ini dulu ya. Di sini aja, cari.
cari tempat, cari poin gitu. Soalnya, aduh, gak bisa nih, kenapa nih? Kebanyakan ngebug ini game, cuy. Dan ini dia option kita akan serang langsung ya di sini ya. Pakai zombie, cuy. Zombinya udah nongol dan langsung mulai jalan ya. Oh, udah mulai jalan nih zombinya nih. Mana nih zombinya? Kok enggak ada nih? Udah jalan nih zombinya nih, cuy. Mau nyerang ini gitu. Kita cek, nah, zombinya mana nih? Ya hilang zombinya aja. Ya kita 2000 dan kita masih bisa ya di atas musuhnya ya. Kalau kita tempatkan ini nanti, ya gimana? Diserang lagi ya akhirnya muncrat lagi gitu, guys. Wih, dia udah pada panik gitu ya, plasma 10-nya ya. Udah ada yang kebakar juga gitu, anak orang. Aku udah jadi arang abu juga gitu ya. Tadi diajar-ajar gitu. Iya, dan lagi 6 menit, acara udah fix selesai, cuy. Ini musuhnya goblok banget sih. Udah menempati, kembali lagi orangnya aja. Diserang-serang, balik lagi gitu orangnya. Goblok banget. Malah kayak gini orangnya aja. Bolak-balik kayak gini, padahal dapat skor gitu. Tuh, aku cari yang jauh tuh. Yang jauh ya, dan ini ya masih tetap. Ternyata nggak ada yang lihat. Dan waktu lagi 1 menit ya. Ini udah mulai pada bakar-bakar orangnya. Ini ditarik kembali lagi nih orangnya ya. Iya, kita masuk lagi ya. Dan 30 detik dan fix kita udah menang, guys. Mereka baru ngeh ini ya sama tangki-tangkinya ya. Kita udah dari tadi duluan cari tangki-tangki gitu, guys. Nah, udah pada mulai bakar-bakar nih MRS ya. Ini bisa, kenapa kaget nih? Gak bisa ya. Si Raja Muda juga ini udah mulai bakar-bakar. Si Harga udah mulai kebakar juga nih, cuy. Yah, kita menang lawan state 2-2 lagi ya.
Selamat untuk BHI memenangkan pertarungan ini ya. Ya fix kita udah menang cuy. Congrats. Oh langsung begini lagi ya. Karena di reset ya. Dan musuhnya VIP rupanya ya. Soft. Oke itu dia pertarungan Reservoir The Summit ya guys ya. Dan ternyata untuk rumah sakit sekarang gak berpengaruh. Meskipun banyak pasukan yang di rumah sakit gitu guys. Gak seperti dulu. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Ingat di pojok warnanya merah tulisannya subscribe guys. Dan jangan lupa untuk share video ini di media sosial kalian ya. Saksikan video berikutnya di Intro PTF. See you next time guys. Bye-bye.